Jadi tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Tapi tak apalah, kita cuba jugalah kan. Yang biasa dengar. Jadi orang lelaki pula, semacam saya dah mengkajinya kan. Jadi bila tanya, kalau apa bang? Ikut kau lah. Janganlah kita jawab orang lelaki. Kalau tak nak kecewa, setuju je dengan pilihan dia. Dia bertanya kita tu prosedur saja. Sebab pilihan hati dah ada dalam kepala otak dia tu. Jadi dia tanya kita tu syarat dia. Bang, abang rasa tahun ni tema kalau apa? Jangan jawab. Serahkanlah pada budi bicara kau, wahai isteriku. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Wa dinil haqqi li yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, barisan jawatankuasa penganjur yang telah berlumus tungkus untuk mengadakan program pada hari ini. Mana dia lagi ponek daripada orang bertukus lumus tu. Berlumus tungkus. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tadi saya tengok sampai tadi perempuan ramai, saya turun bawah dulu bagi masa lelaki naik. Jadi bila naik dia tetap perempuan yang ramai kan. Nak buat macam mana? Sebab orang lelaki adalah manusia yang paling sibuk. Dia sebagai ketua, pemimpin, dia memang macam tu. Dia bagi laluan pada orang perempuan datang. Jadi penceramah ni lelaki, dia tak sibuk. Tu sebab dia boleh datang ceramah. Macam tu lah ayat kan? Jadi macam mana pun ceramah kita pada hari ni RSB kan? Rehat, santai dan bantai. Biasa je, jangan risau-risau. Jangan comel-comel, relax ya kan? Jadi alhamdulillah, seronok kita, tajuk kita adab dalam berpuasa. Adab dalam berpuasa, alhamdulillah. Dalam banyak-banyak program kan, pada hari Rabu ada satu perkara yang paling orang tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Tapi tak apalah, kita cuba jugalah kan. Bila ceramah tentang Ramadan, itulah hebatnya kan? Itulah hebatnya. Orang Arab, orang Arab. Sekarang ni kita dengar ceramah Ramadan, kita dengar ceramah Ramadan dengan tahap belum Ramadan lagi. Hebat persediaan. Itu nama persediaan. Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Tetapi kita lebih hebat lagi. Belum Rejab dah terbayang Syawal. Maknanya dia lagi jauh daripada orang Arab. Lagi jauh. Soalan-soalan wajib dah mula ditanya daripada awal tahun. Bang, tahun ni tema kalau apa? Tahun lepas, minggu lepas dah tanya dah kat saya. Bang, bila last minute banyak saiz dah tak ada. Ha, macam tu, macam tu. Payah betul lah kan. Macam tu ayat-ayat yang biasa lah tu. Yang biasa dengar. Jadi orang lelaki pula, semacam saya dah mengkajinya kan. Jadi bila tanya, kalau apa bang? Ikut kau lah. Janganlah kita jawab orang lelaki. Kalau tak nak kecewa, setuju je dengan pilihan dia. Dia bertanya kita tu prosedur saja. Sebab pilihan hati dah ada dalam kepala otak dia tu. Jadi dia tanya kita tu syarat ya bang. Abang rasa tahun ni tema kalau apa? Jangan jawab. Serahkanlah pada budi bicara kau, wahai isteriku. Apa kalau kau nak ikut kau lah kan? Jadi alhamdulillah kita memilih pada tengah hari ini kita berada dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jadi kita ni ikut jalan pergi syurga. Kan? Malaikat akan mengembangkan sayapnya kepada orang yang mendengar di dalam majlis ilmu kerana nak tunjukkan apa? Sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Mana tak kira lah. Semua akan dapat pahala ni dalam majlis ni walaupun dia tidur. Kan? Tak ada masalah. Saya takkan marah. Tu kenapa tidur? Saya takkan marah. Saya takkan marah macam tu. Tak ada. Sebab saya faham. Saya faham sebab itu memang kelebihan orang mendengar ceramah. Kan? Jadi dia boleh tidur. Tak ada masalah. Penceramah memang tak saja test nak bagi dia pun. Sik bayi tak beranak akak ni. Berapa bulan dah tu? Tak ada berapa bulan dah tu? Tunggu masa. Saya tengok pun tahu perempuan. Kan? Ha? Tak umat lah. Ha? Okay. Jadi makna kata, jadi dalam kita cerita. Jadi dalam cerita Ramadan, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal lazina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa sebut mudah-mudahan? Sebab belum confirm lagi orang yang berpuasa itu bertakwa. Dia puasa-puasa tapi benda tak elok semua buat juga. Puasa-puasa tetapi banyak juga benda-benda yang patut buat dia tak buat. Nah, jadi kalau kita nak sebut, ada orang puasa-puasa nombor ekor beli juga. Kan, bila cakap kau ni apa hal beli nombor ekor ni? Aku bukan apa, ikhtiar. Muayat dia tu kan, dia tak tahan. Dengan izin Allah, menang second prize, kurang hajar tu kan. Ha, tapi tu ada orang macam tu, dia tak rasa apa. Dia tak ada rasa apa. Dia puasa-puasa tetapi cukup jaga. Cukup jaga. Sampai ramai juga yang tak tahu sejarah puasa ni dulu. Zaman Nabi dulu mula. Mula-mula puasa macam mana? Mula-mula puasa ni adalah daripada lepas maghrib sampai isyak. Buka puasa. Buka puasa daripada maghrib sampai isyak. Lepas isyak kena puasa balik sampai esok. Dulu asalnya begitu. Kama kutiba alal lazina min qablikum. Orang-orang sebelum Nabi macam tu. Ha, bayangkan. Dan syarat dia pula jangan tertidur. Waktu tu. Contoh dia tertidur dekat-dekat nak berbuka, dia terlelap. Jaga-jaga dah habis azan, maka dia tak boleh buka puasa. Dia kena sambung puasa. Ha, syarat dia macam tu. Ada seorang sahabat, entah macam mana, terlelap. Dia terlelap. Memang jaga-jaga dah habis azan. Jadi dia tak boleh berbuka, maka dia teruskan puasa. Esok tu dia bekerja di ladang tamar, langsung pingsan. Sebab tak larat. Lepas pada itulah turun ayat seterusnya, ayat 184 tu pula, ayat seterusnya pula, memberitahu macam mana puasa, macam mana kita puasa pada hari ini. Ha, jadi syukurlah kita tu okey tu. Kan? Ha, jadi kalau kita tengok negara-negara Amerika Selatan untung. Sebab mereka berpuasa sekejap je, dalam 9 jam. Tak sampai meniaga bazar Ramadan tu. Tiba-tiba dah nak berbuka kan. Ha, jadi macam tu lah kan. Ha, jadi apa kata kita buat lawatan sambil belajar kat sana. Ha, kan? Tak payahlah puasa lama sangat kan. Ha, ada negara tu 3 jam je malam. Ha, bayangkan. Kejap dah sahur. Baru buka dah sahur. Macam mana? Kan? Ha, jadi itu pun ramai yang tak nak pergi. Walaupun bulan puasa. Negara kita Malaysia sedang elok. Cuma bila sebut tentang adab. Tentang adab tu kita cerita tu. Ada 3 jenis orang berpuasa. Satu puasa umum, kedua puasa khusus, ketiga puasa khususul khusus. Puasa umum standard budak darjah 5, darjah 4. Setakat puasa semata-mata dan menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu dia cukup jaga. Itu standard budak darjah 5. Nampak tak? Dia budak darjah 5 pun sekarang puasa dia semayang. Ni dia tak semayang tak apa, puasa semata-mata. Cukup jaga. Lubang hidung ni jangan korek, jangan main-main. Tiap-tiap tahun tanya penceramah soalan yang sama, mengharapkan jawapan yang berbeza. Itu masalah. Korek tak hidung batal lah. Kata hidung batal lah kan. Boleh ke tak boleh korek? Boleh. Dengan satu syarat. Niat nak apa? Nak bersih kan saja. Budak tu dah lah selemo. Tahu selsemo. Selemo tak faham. Slimer. Selemo, ya Allah, bawa korak-korak hidung kena. Kan? Anak dia, jangan. Oh, bapak pula, jangan. Kau puasa kan? Jangan. Tersumat. Pakai lubang hidung sebelah lagi. Oh, bapak. Bapak punya jago tu. Bab bulan puasa, jangan main-main. Lepas tu, budak tu pun terlelap. Terlelap dah berdasing-berdasing tu tadi mengalir lah ke bawah ni. Dah belah sini pula berkorak. Nyata tu, jangan. Kau jangan apa? Kau bernafas pakai mulut kau. Macam ikan benak kau. Ha, macam tu ha. Kesian. Masalah berjurai tau. Dia bukan berkorak tau. Melambai tau benda tu. Macam tu. Sikit lagi nak sampai ke bibir. Bayangkan. Kalau dia geram dikunyah kan langsung batal. Ya, main-main. Apa teruk sangat orang puasa. Image. Dia pergilah bazar Ramadan petang tu. Macam mana nak selera tengok. Kan. Terberesin melakik benda tu kek kuih tu. Cuba fikir. Jangan bawa image buruk ke agama. Nampak teruk sangat. Kenapa kau ni? Apa kau tak?
inni sha'imun. Kenapa hidung macam tu? Sesungguhnya aku berpuasa. Janganlah teruk benar. Setakat nak bersih-bersihkan tak ada masalah. Jangan sampai masuk jari sampai hilang mata hitam. Punya seronok lah kan tu kan. Yang tu tak boleh. Faham? Tu faham lah sendiri. Ya? Tapi dia tak semayang. Dia tak mengaji, dia tak ibadah, apa pun tak ada. Setakat puasa je lah siang. Rugilah dia. Yang kedua. Nama yang kedua, puasa khusus. Dia menahan diri daripada makan dan minum. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Dia tak mengumpat. Dia tak tengok TV drama asalkan dia bahagia. Kita tengok. Jangan benci cintaku. Kekasih paksa rela. Kan? Macam tu lah. Saya tak tengok tapi dalam drama. Jangan benci cintaku. Kesian Husna. Tak, walaupun saya tak tengok. Tapi saya tahu. Saya tahu watak tu kena kutuk dalam Facebook. Kan? Dia berlakon, kau marah. Kenapa? Ya Allah, tak jadi kerja. Nana pula sanggup buka puasa tu. Depan TV nak tengok drama. Dah lah. Cukup. Kan? Kita ni yang kedua, kurang pahala puasa. Apa lagi? Tengok drama Korea. Tak terdaya. Tak payahlah. Sebab kami hormati bulan Ramadan, semua drama-drama Korea kami menyiarkan pelakon yang bertudung labuh saja. Tak ada. Janganlah bohong. Tak ada. Kan? Saya memang tak gemar tengok drama Melayu ni. Drama Melayu ni saya pantang tu, malih tu kan apa? Tengah syok tengok. Nak ditampar bersambung. Aku hutang bersambung tu, aku malih tu. Itu yang korang datang kau jauh pagi bincang. Kau rasa penampar dia sampai tak? Berbincang lah tu, salah kan. Kan? Itu isu dia. Kan? Jadi dia tak tengok sebab apa? Tengok ada adegan-adegan yang tak senonoh. Pakaian-pakaian yang tak baik. Itulah tu. Kan? Lagi satu pergi bazar Ramadan. Bukan saya halang pergi bazar Ramadan. Kita kena faham. Kita bulan Ramadan ni kita nak kurang, nak kontrol nafsu kita. Ya? Jadi jagalah baik-baik. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Minta maaf salah silap. Tak ada saja. Ya? Sebab ada yang baru masuk. Saja. Ya? Dia pun masuk. Dah habis ke? Dah. Saya saja tadi. Bergurau kak? Gurau. Tak adalah. Baru mula. Jangan risau. Kan? Aku dah cakap jangan masuk. Dah habis. Tak ada saja. Jadi apabila kita tengok pergi bazar Ramadan ni masalah dia apa? Bazar Ramadan ni kadang-kadang kita tak boleh kawal nafsu kita. Allah bagi jari kat kita 10. Kalau bagi 20 tak tahu lah. Macam ni lah sangkut lah. Kat jari je ni lah. Dia siap strategi kat bazar Ramadan tu. Awak sana, kau sini, kau sana. Jumpa sini, set jam pukul 6:30. La ilaha illallah. Set macam strategi orang. Seorang beli tahu fufah, seorang beli mihun, seorang beli roti john. Jadi nafsu. Satu lagi, pakaian-pakaian orang yang datang tu kadang. Umat tak terayu. Macam dia seorang yang panih. Baru lepas mandi kan. Saja macam tu. Rambut basah-basah kan. Basah-basahnya rambutku. Macam tu kan? Yang kita ni kadang bila nak beli lauk kan terbau bau rambut. Mak, bau rambut kau. Ha? Tu belum cerita lagi pakaian yang mencolok mata. Mula-mula tengok peha ayam. Depan tu peha orang. Tengok dada ayam, lepas tu sambung sendiri. Kan? Masalah tu kita, takkan nak tutup mata lalu bazar Ramadan kan? Habis dilunggah orang berniaga tu, takkan macam tu. Jaga mata kita, nafsu kita kadang boleh jadi kurang pahala puasa. Lepas tu tengok pula rancangan-rancangan hiburan, boleh kurang pahala puasa. Gama tengok orang pakai-pakai seksi tu. Facebook ni, boleh kurangkan pahala puasa. Nampak tak? Betul. Yang kalau tengok yang artikel-artikel yang di-share oleh orang tertentu tentang ilmu, tak apa. Ini tak apa benda yang kita tengok. Tengok movie, ya Allah. Boleh habis berpuluh episod Korea tu sehari. Besok sambung lagi. Kalaulah episod drama Korea tu zikir, dah ramai jadi wali dah. Kan? Tahu dia pelakon tu, Seong Seongmin. Yang Jong-ul tu. Macam debat. Macam nama kan. La ilaha illallah. Tak apa-apa kan. Tengok drama Korea. Macam saya tak tengok drama Korea. Saya pergi Korea terus. Saya terus pergi Korea. Senang. Kan? Apa ada hal? Pergi Korea senang. Terus baru saya tahu macam mana keadaan kat sana.
Adik perempuan saya tengok drama Korea. Balung, tolong tukar audio dia bahasa Korea. Bahasa Melayu tak sedap, mengado-ngado. Kau dengar bahasa Korea, lepas tu kau baca subtitle buat apa? Rupanya teruk bana bahasa Melayu tu bunyi eh. Kan orang Malaysia ni cakap okey je. Dah makan belum? Belum. Marilah makan sama. Okey kan? Ini tak. Dah makan ke belum? Entahlah. Contohlah. Apa? Tu yang kedua. Yang kurangkan pahala puasa tak buat. Contoh dia duduk dekat dalam penjamat. Eh kau tahu tak bos kita? Ya Allahu Akbar. Kita kan eh janganlah. Janganlah. Kan kurang pahala puasa kurang. Tapi pasal apa? Jangan terbabit. Kurang pahala puasa. Kurang pahala puasa kita. Dan begitu juga. Begitu juga kalau kita tengok. Yang ketiganya. Puasa khususul khusus. Iaitu menahan diri pada makan dan minum. Perkara-perkara membatalkan puasa. Yang mengurangkan pahala puasa. Yang keempatnya. Langsung tak fikir pasal dunia. Nabi waktu nak berbuka puasa ni nak cerita. Lepas asar. Lepas asar, Nabi lagi kuat ibadah. Nabi mengaji, Nabi zikir, Nabi beribadah. Sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka. Kita pula lepas asar, belum asar. Orang lelaki ingat ni. Orang lelaki ni paling bahaya. Lepas asar jago. Dia mula fikir tu. Mana nak singgah bazar Ramadan ni? Tahu orang lelaki tu. Orang perempuan saya tak tahu sebab dia lepas sahur dah bincang dah. Pembono malam kan ada. Ni orang lelaki ni. Orang lelaki kira boleh selamat kan lah. Dia lepas sahur dah bincang lah. Malam ni apa lauk? Haa tu. Orang perempuan dia lebih awal daripada tu. Dia besok advance. Nabi lepas yang berbuka. Nabi lepas yang asar. Nabi akan beribadah dekat-dekat nak berbuka. Baru dia duduk depan isteri dia. Dia tanya, wahai isteriku, apakah yang ada untuk berbuka puasa? Maka isteri pun menjawab. Nah sekali tu dia jawab, ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Ha. Dan Nabi kata, alhamdulillah. Nabi pun doa, Nabi pun makan. Syukur. Kita cuba uji keimanan suami kita hari pertama puasa. Buat macam tu. Makanan dah ada, tapi suruhan dulu. Nak uji keimanan suami. Suami duduk. Ya. Hari ni buka apa? Ha, jawab. Wahai suamiku. Pakai skrip yang sama. Wahai suamiku, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Suami yang beriman pun akan jawab, alhamdulillah. Syukur sangat. Allah malaka sunnah. Wabika amanah. Ya Allah. Berat ujian aku ini, ya Allah. Mana yang kurang iman tu? Kau tahu tak macam nak mampu aku puasa ni? Mana marah. Lepas tu isi punya alat-alat abang saja. Test abang lauk ada. Saja nak tengok abang macam mana. Kan? Iya tuan-tuan. Itulah keadaan kita ni kan. Buka puasa tu kadang siap tambah syarat sah puasa tu. Dia siap tambah syarat sah. Aku kalau tak ada roti john tak sah. Sejak bila pula syarat sah buka puasa tu kena ada roti john? Jangan menambah-nambah tu. Nah tu sebab eh. Tu sebab kalau kita tengok kan telah diajar kita ni dengan latihan takwa. Kan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna tak semua orang bertakwa tu. Nah, macam mana latihan takwa? Sayyidina Ali kata, yang pertama khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Tak buat benda-benda yang biasa dia buat. Contoh, katalah ni kan. Saya katalah ni bulan puasa ni, katalah ni puasa. Tiba-tiba orang hidang air twister dengan ni ha, dengan air kosong. Saja je hidang sah, kau nak start minum-minum, jangan risau, kita orang cover line. Start minum je, tak ada hal. Tak apa-apa dengan kami zoom lah kamera tempat lain. Ya. Boleh buat, orang cover, tapi buat tak? Tak, sebab kita yakin. Kita takut, sayang dengan puasa kita, yakin Allah Ta'ala nampak kita. Macam itulah keadaan dia. Macam tu sekali. Dah naik kereta, tengah corner tu. Oh, brr, bergolek-golek air. Ah, time ni lah kau nak bergolek air ni kan. Tapi kebetulan cermin kereta kita gelap. Boleh je nak minum kot. Eh, sejam lagi, sempat lagi ni. Ah, apa hal pula, sabar, rugi. Sejam je lagi. Nampak tak? Ha, tu sebab kadang-kadang anak-anak kita yang kecil-kecil pun kita pun paksa dia.
anak kita yang baru 5 tahun, 4 tahun, dia baru nak belajar-belajar tu kan. Janganlah kita paksa dia. Ha, mama. Yalah, kerja genting kan. Mama. Mana ada mak? Tak ada dah. Nyampah aku. Mama. Mama. Adik lapar. Sabar sayang. 7 jam lagi. Mak, 7 jam lagi. Jangan mami. Perut dia belum bersedia tau. Perut mereka belum. Kalau dia nampak tak tahan, bagi dia minum. Berapa ramai budak dipaksa meninggal, pengsan budak meninggal tu, you know what I mean? Bagi dia minum. Tapi kalau kanak-kanak tu dah mencecah usia 40 tahun. Kalau dia tak tahan, mama, kau sepan kali. 40 tahun. Ya, itu masalah kan? Tapi itulah dia. Jadi, kita jumpa lagi di lain masa, mudah-mudahan. Tak, sahaja ya. Bagus tak, sahaja. Dia pernah, oh, dah habis. Aku ni kalau tak menyakat tak boleh tu kan. Jangan risau, jangan risau. Masih ada masa, jangan risau. Tak apa, panggil lagi. Siapa belum tahu, masih panggil masuk. Tak apa, saya dia masuk je orang, saya tambah masa. Jangan risau. Tak adalah. Jadi makna kalau kita tengok, itu keadaan dia. Takut kepada Allah. Satu lagi, contoh. Saya pesan kat orang lelaki. Kadang-kadang, orang perempuan nak pergi pasar. Bang, yang pergi pasar je tau. Menjaga di bebek tau kat rumah. Iya, elok-elok. Suami pula dah mula perangai dia masa budak-budak dulu kan. Ingat tak perangai masa budak-budak dulu? Cari bantal, letak kat simin. Bila dah panas, terbalikkan ambil yang sejuk tu. Kan, dulu kan? Termasuk yang bercakap ni kan cakap orang lain. Lepas tu bila apa? Buka petais nak sejukkan muka. Oh, kan? Padahal sebenarnya masalah bila buka petais, macam-macam nampak dalam petais tu. Jadi suami ni pun baiklah perangai lama. Bini dah tak ada, dia buka. Ternampaklah cendol malam tadi. Ya Allahu Akbar. Ni saya ajar orang lelaki. Ambil cendol tu. Hirup tu. Hirup dengan mimi. Jangan tinggal sikit tu. Serap, serup, serap, serup. Habis kan? Bila dah habis makan, basuh, tangkupkan bokeh tu. Orang perempuan balik, jangan risau. Dia memang perasannya. Tak apa, mata perempuan ni pun tak tahu lah. Nampak je. Dia nak susun, bang, bukan ada cendol ke malam tadi? Ni saya ajar lelaki cakap, itulah tadi abang buka saja nak tengok apa yang ada, apa yang tak ada. Bila abang buka, terjatuh cendol tu. Terbalik, abang pun cepat kutip-kutip. Abang dah siap basuh dah tadi, hanya risaulah. Oh, terima kasih lah bang. Ha, tak apalah, lagi pun malam kan dah tak sedap esok eh. Siang-siang ni sedap esok eh kan. Ha, tak ada, kita buat tak? Kita tak buat sebab takut kepada Allah. Alangkah baiknya kita sampailah luar pada waktu Ramadan. Dah habis Ramadan, Syawal sampailah sekarang. Masih lagi jaga etika kita tu. Sebab kita rasa Allah Ta'ala nampak. Orang nak hulu duit untuk pecah amanah pun tolak. Orang ajak kita mengular, time kojo pun kita tolak. Ha, mengular, memulik bulu semua tu. Dia jangan risau. Ni geng-geng ni dah ada ni. Jangan geng-geng perempuan ni, je tengok. Dia masuk tadi, bukan dia tengok tompet kosong. Dia tengok muka yang dia kena. Dia suruh booking tempat duduk tu. Tak muak, itu jugalah geng minum dia. Jangan risau. Geng minum dia tu, kau tak muak, kata muka kawan kau. Kan? Dia ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta. Ha, dia akan tentukan, minum kek mana hari ni. Kan? Tu yang kadang tak amanah kadang kau jauh. Saya dah cek dah semua tempat je tu kecuali genting. Tempat lain. Tergamak kau tepuk tangan kan. Nah, dia macam tu lah. Kadang pagi minum, tengah hari kan makan, petang kan minum lagi tu dengan kawan minum. Lepas tu petang baru buka file. Dia boleh cakap tu. Sekarang ni kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Nah, salah tu. Dah kau kerja makan daripada pagi. Makan daripada pagi itu masalah tu. Kalau kita tahu khauf rabbul jalil, takut Allah nampak kita, kita akan jaga semua. Bukan time puasa saja. Bukan waktu puasa saja. Waktu puasalah nak tengok orang ramai time zuhur. 5 minit sebelum zuhur dah sampai. Tak azan lagi. Tak azan lagi. Huma. Yang nak tengok time tu, yang macam tu tanya tu, kalau selain pada bulan puasa, waktu pergi rumah bakal mak mentua. Ha tu ya. Makcik, zuhur dah masuk belum? Baik tu budak ni. Ku 10 dah tanya. Tanya zuhur masuk ke apa? Gilo betul kan? Masa tu semua baik. Air basuh tangan minum lah. Ya, amin. Sedap air ni makcik. Lah, kau minum air tu. Keadaan ni kita. Kontrol. Kita kerja bukan sebab bos ada.
Kita fikir Allah ada. Bos tak ada pun kita kerja rajin. Bos ada pun kita rajin. Tak ada hal. Sebab kita fikir Allah nampak kita. Dah bagi tahu dah the do and the don'ts. Benda yang boleh buat dengan benda tak boleh. Saya dengar gunting ni syarikat yang kaya. Kan? Tapi aircon kau dokut dah, saya tak buka aircon. Panik. Tak apa bondo kau ni. Kan, abang. Dah saya ni apa yang saya dapat memang saya cakap ni macam tu je. Kan, tak ada. Tak adalah okey. Mulalah cakap tu, ustaz neraka lagi panik. Ha, tahulah. Sebelum kau cakap, baik aku cakap dululah. Ha, tak apa. Kan. Tu keadaan dia. Tu pertama khauf Rabbul Jalil. Yang kedua, a'malu bitanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Bulan puasa, apa dia? Bulan puasa, kalau kita nak tengok, sahur. Bersahur di awal waktu. Bulan lain tak ada. Ada bulan lain sahur. Melainkan puasa sunat adalah. Tapi sahur, ya Allah. Memang kita disunatkan melewatkan sahur. Mengawalkan berbuka. Tapi jangan salah faham. Jangan lewat tu ke 7 tu breakfast nama. Mengawalkan berbuka, kompek potang. Tu Haiti. Ha, jangan baik-baik tau. Ha. Melewatkan sahur tu kita timing. Ambil bawa tu hujung. Tu sebab orang perempuan senang dapat Lailatul Qadar. Tau. Jangan komplain. Tahu, bangun pagi. Kan, ha, dah lah. Mengandung tu. Allah. Tak sampai tak Syawal ni? Sampai Ramadan tak ni? Kasa? Sampai, ah, insyaAllah. Okay. Jadi dia dah lah. Ni dia dah. Kono pula malam yang disiapkan sahur tu. Dia malam tu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dapat. Dengan syarat. Niatkan Allah. Aku siapkan makan ni kan Allah. Aku masak ni kan Allah. Macam tu. Baru dapat. Jangan komplain. Tang. Membuta ya kerja. Mampu ni masak. Rah. Yang laki tengah tidur. Cacanya tu. Jangan komplain orang perempuan. Orang perempuan jangan komplain. Kan sahur, contohnya katalah waktu imsak kita dalam pukul 5.50. So kita sahur lah dalam pukul 4 suku tu dah siap masak. 4 setengah tu bagi panggil makan. 4 setengah awal benar. 5 suku panggil makan. 5 setengah tu kita makan, ada 20 minit. Tetapi kalau nak masalah kita, kita sahur makan sikit sangat. Kan? Macam nak kena tinju muka semasin. Bang, air bang. Tak apa benda dia cakap pun tak tahu. Sebab apa? Sebab kita bangun nak makan. Itu masalah dia. Nah, kalau nak makan banyak, senang je. Kita bangun awal sikit, mandi, siap. Kita cuba solat sunat 2 rakaat dulu. Sebab buat je solat sunat 2 rakaat. Solat sunat taubat ke? Solat sunat ajat ke? Buatlah solat sunat. Lepas tu kita mengaji satu muka. Apa tu tengoklah paut bunyi macam mana. Ha, baru betul kita makan. Macam tu. Ini bangun. Macam orang berpenyakit cakap tu. Kan? Iya, tu masalah tu. Lepas itu, bila time deadline dia. Dia punya timeline dia. Bila azan, berhenti. Tapi kalau ikut Nabi, nak ikut sunnah Nabi betul. Waktu imsak tu kita ikut. Waktu imsak tu, nak mengikut waktu yang mana Nabi berhenti kira-kira 50 ayat Quran biasa. Bukan ayat yang panjang-panjang lah. Ayat Quran biasa 50 ayat, Nabi dah berhenti dah. Supaya bagi masa, relax dulu. Sebetulnya, ha? Tak adalah kelangkabut. Kan? Ha, kalau ikut azan nak kena berhenti. Kalau Imam Syafi'i azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, subuh kan? Dah berhenti. Tapi kalau nampak anak tengah makan, jangan kita sogah dia. Allah Allah berhenti. Anak tengah mengunjah lada. Padeh lah. Bila boleh minum ni? Malam kang minum. Merah muka budak tu poso. Jangan. Tak, sebab kita ambil lah. Kita ambil pandangan. Surau masjid ni jam tak sama. Ada ni cepat seminit. Mungkin dia cepat beberapa second. Tak apa. Suruh dia habiskan kunyahan tak akhir. Cepat. Dah minum. Minum. Dah. Cukup. Macam tu. Jangan kita berhenti. Budak. Jangan. Jangan macam tu. Tahu. Begitu juga. Mengawalkan waktu berbuka. Tu makna bila azan maghrib. Allahu Akbar. Masuk azan ni. Terus makan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah doa. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa laka aslamna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Alhamdulillah amin. Makan. Tapi ada juga yang buat Allahu Allahu akbar, dia kunyah sikit dia makan. Tak, lebih baik doa. Ha, jangan. Ustaz, boleh tak kita doa lepas asar? Tapi kan tinggal nak kunyah yo. Tak boleh. Jangan. Aduh tu dia nak koja, dia nak afdal, dia kata buat mengawalkan berbuka. Dia memang tunggu. Dia dengar bunyi mic ya. Pum. Ha, nak azan dah. Pegang buah tamah, pegang. Pegang buah tamah, pegang 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 pegang. Dah nak berbuka dah ni. Punya garang ayah. Dia terdengar tu. Apa tu dengar Bilal. Au, sup. Ui, paling awal. Kita yang paling awal berbuka di KL ni dia tu. Rupanya, oh, testing microphone 1, 2, 3. Dia dah makan, dah makan. Siapa suruh? Gantilah balik. Seminit punya hal kena ganti. Apa hal tauhuk warna perangai? Tak ada macam tu dah. Kan tak ada macam tu. Jadi mana kemudian apa lagi? Tadarus. Bulan puasa je jumpa tadarus. Bulan lain belajar ngaji biasa. Tadarus ni mestilah bacaan bersemak. Kalau buat grup, jangan kejar nak khatam. Jangan risau. Saya faham, walaupun ramai yang dengar ceramah, bukan seramai ini yang tadarus. Sebab ramai lelaki yang period. Jangan risau. Betul atau tidak, grup tadarus mesti perempuan lagi ramai daripada lelaki. Itu masalah tu. Tak tahu kenapa. Dan dalam dewan ni memang lelaki tak ramai. Kan? Nah, orang lelaki yang ada dalam ni memang jangan tadarus lah. Ni orang tempek lain ni. Ha, tempek lain. Tapi memang, yo, depeh tu dah tadarus ni satu pesan saya. Dah tahu tahun lepeh kau bangang ngaji. Baca tak wati. Allah zina amanu. Dah tahu tak wati. Habis ya Syawal. Poilah belajar. Pergi belajar. Tahun depan Allah zina lagi. Yang seorang dalam ketua kumpulan tu sabar je. Kak, kak. Kak, kak. Allazi, allazi na'amanu, na'amanu. Ha, macam tu lah. Sekali lagi, kak. Allazi na'am. Kak, 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 kak. Tengok saya, tengok saya, tengok saya. Allazi, allazi na'amanu, na'amanu. Ha, boleh pun sekali lagi. Allazi na'am. Kak, 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 kak. Akak tak ngaji dah. Orang lain macam mana. Itu sebab-sebab tak belajar. Satu lagi. Tarawih. Macam mana pun seronok kita tarawih. Tak boleh cakap, mam, sebab kami seronok sangat dengan tarawih ni. Boleh tak sambung, lanjutkan sampai Syawal? Tak boleh. Tak boleh. Bulan Ramadan je nak jumpa tarawih. Buatlah. Jangan tak buat. Bulan puasa je jumpa solat sunat tarawih ni. Bulan puasalah kita solat sunat paling banyak sekali banding bulan-bulan lain. Ya, ada tu pula, dia dah bincang lah. Kau tahu tak, pergi surau ni. Kenapa pula? Surau ni dah lah 8, laju pula tu. Biar betik, betik. Dia pun pergi malam tu. Pergilah malam tu, yang dia tak tahu disebabkan imam ni dah popular. Dia diimport pergi ke masjid. Yang tinggal kat surau tu, imam lama. Imam lama, bayangkanlah. Dia pun sampai, wuih ramai orang, mana semua orang dah tahu ni. Sampai itu dia dengar, Allahu Akbar. Dia pun pandang, weh, betul ke surau ni? Betul lah. Apa lain lah bunyi imam tu? Agak belum lagi kot, kau dengar lah kau jatuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, salah surau ni. Nak lari tak boleh, orang ramai. Orang ramai. Eh, saya saja tadi. Alah, malu pula saya. Masih baik faham kan? Tentu lah kan? Tapi memang ya. Lepas tu berdengar pula imam baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata sanyap. Sanyap. Lah pula sanyap imam ni. Ar atau peranjat. Ar-Rahmanir-Rahim. Apakah? Itu baru isyak tu.
Baru isyak, belum tarawih lagi. Dia kalau boleh nak cari imam yang macam mana? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanyu makmun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Hui, inilah imam yang kita cari. Inilah imam yang kita cari. Semayang tarawih, jangan nak koja-koja, relax-relax aja. Relax aja. Pergi relax. Itu sebabnya kita boleh relax. Tu bangun kan, imam tu bangun, tumbuk lutut lu relax lu. Dia pandang kan kawan, satu baris tak bangun. Lambat. Dia boleh berbual lah sama dia kan. Lepas tu bangun, Allahu Akbar. Semain sunat, relax-relax aja. Kan? Kita kadang-kadang gemar. Tapi ingat ya, adab salat sunat tarawih. Ingat. Kita kadang pergi ke masjid, dia buat 20. Jangan saja-saja nak ke belakang. Bila dah 8 rakaat, sendiri witir kat belakang. Adab tak ada. Kalau ikut yang 20, sampai sudah kena ikut. Kalau 8, tunggu sampai 8. Habis. 10 sampai 10. Negeri 9 ada yang 10 rakaat. Tapi buat 20, ikutlah sampai sudah. Ha, melainkan emergency, sikit power lah apa semua tu, tu lain. Ha, ya, ha, ni beritahu betul-betul ni. Macam kita lah ikut imam. Kita dah nak ikut imam. Eh, kita lah lari sendiri hitam belakang. Ikutlah sampai sudah. Kan? Ha, tu, solat sunat tarawih buatlah. Kadang-kadang, lagi satu lagi, budak-budak tahfiz jadi imam. Bila budak-budak tahfiz jadi imam ni, dia budak lagi. Dia jadi imam kan? Alhamdulillah. Jangan pula ada setengah kampung cakap, kenapa bagi budak? Nanti pahala kita sikit. Dia belum kahwin. Sebenarnya, dia yang kurang pahala sebab dia belum kahwin. Kita ni yang dah kahwin, duduk belakang. Tak ada masalah. Sama je. Jangan risau. Bangang jangan tunjuk kat orang. Senyap-senyap, ya tahu. Lepas tu kemudian baru tanya orang lain. Jangan, ni komplain. Jangan. Budak tu pun, walaupun baca panjang tak, budak tahfiz, walaupun baca panjang, baca ada lancar. Bukan tercari-cari macam kita. Al-lazi. Tiba-tiba kelabu, tadi makan banyak berbuka, terlupa rakyat. Yang tu, terbalik-terbalik baca kadang kan. Ha, tu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, salah satu tanda latihan takwa adalah qanaah, berpada dengan yang sedikit. Jangan kita membazir. Pergi ke bazar Ramadan membazir. Yang paling membazir sekali perangai kita waktu bufet Ramadan. Terlalu, tak payahlah, cakaplah macam mana pun. Cubalah pergi sekali. Tunggu dah makan ni, cuba berhenti tengok. Tengok meja-meja tu. Macam mana? Bufet Ramadan ni kena belajar dengan Muhammad bin Salih. Mat Salih. Orang putih. Orang putih ni kalau dia makan bufet ni, dia ambil sikit. Ambil sikit, dia duduk, dia makan. Habis, okay. Bangun lagi, ambil lain pula. Sap, duduk, makan. Tapi memandangkan orang Malaysia ni, dia wawasan 20-20. Dia fikir sekarang tak payah bangun lagi dah. Kita sekali, one shot saja. Dia pun ambil lah lauk ikan. Segala binatang ambil. Ikan, lombu, kambing. Ambil pula burger, roti john pun ambil, mutabak ambil, dia pun duduk. Duduk, tak nampak pinggan kawan. Mana kau dapat siput sada tu? Dia boleh bangun pergi cari. Tapi pintu tu, tapi pintu. Pergi cari. Sudahnya penuh. Betul tak tu perangai kita? Kena ubah perangai ni. Kita kalau kita makan banyak. Bayangkan, suka atau tidak, ramai orang Malaysia, orang Melayu bagi Islam di Malaysia. Bulan puasa sebenarnya dia makan lagi banyak daripada bulan tak puasa. Macam balik donam tempoh buku tu. Rap, apa lagi? Roti john seorang sebatang. Rap, macam tu. Itu yang lepeh maghrib tu tersandar. Dia nampak kipeh tu tiga dah. Bini dah siap dah. Kita terlekung, bang, tarawih bang. Dia suruh jalan dia.
Iya, tu masalah kita, tu masalah kita. Penyakit orang kita ni itulah dia. Bila makan banyak dah jadi ular sawa, kan? Itu sebab macam arwah abah saya tu, dia ajar anak beranak semua, adik-adik semua saya semua. Kita orang memang waktu berbuka je, pahazan, makan buah tamar, minum air panas sikit, air suam, minum. Lepas itu pergi solat dulu. Pergi solat. Kemudian Nabi solat kan baru makan yang berat, makan nasi, makan apa. Jadi makan copek tu. Kau nak bertambah pecah copek makan sebab bagi masa sebelum isyak tu. Kita rest. Ha, tapi kan tambah waktu semayang maghrib, tak payahlah panjang. Lepas semayang maghrib, bagi salam, selesaikan. Ha, jadi kita makan tak adalah kita berat dah, nak maghrib dah buat. Macam tu. Tapi, andai kata kita tangguhkan makan yang berat tu menyebabkan tak khusyuk dalam solat, lebih baiklah kita makan dulu. Contoh, kita makan. Kita makan. Kemudian lauk siput sodut ada. Kita pun semayang. Allahu Akbar. Tak dengar kat rapuh tu, serup. Habis siput dan dengang. Serup, sedapnya, sedapnya. Kat dapur, habislah ni. Habislah ni. Habislah siput dan... Langsung sembahyang maghrib satu rakaat je. Nah, janganlah macam tu. Tapi sebenarnya elok makan. Nabi cakap, jangan kamu mengutamakan solat daripada makan waktu berbuka puasa. Ha, makanlah. Kan macam sahur pun, jangan tinggalkan. Ada budak-budak cakap tu, ada orang cakap, saya dah biasa dah, tak sahur pun okey, puasa. Bukan masalah okey. Masalah Nabi suruh. Nabi kata, sahur ini makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Letak dekat tepi bantal buah tamar, standby. Standby. Dah buang biji, siap-siap. Laki payah nak bangun. Niatkan tu dia. Untung-untung, menyelang subuh dah siap kapan. Mampuslah dia tercakik. Sahurlah, sahur. Nabi kata, sesungguhnya makan sahur tu adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Makanan sahur, yang dalam hadis lain, makanan sahur, makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Makan. Simple-simple pun makan. Jangan kita tinggalkan. Itulah bezanya puasa kita dengan puasa ahli kitab. Maknanya puasa kita ada sahur. Ha, agama lain pun ada yang puasa. Kan? Tapi dia orang tak sahur. Ada setengah tu puasa, dia tak makan daging. Bondo puasa macam tu. Habis dengan apa, dengan entah sesapa, dia nak tipu pun tak tahu. Air puasa. Ha, tapi dia tak makan apa. Dia makan sayur pun bondo. Rehatkan perut kita betul-betul. Tapi malam bila kita balun, maka kita rosakkan organ kita tu. Relax je. Inilah masa. Tu sebab ada setengah pejabat, dia buat apa weight challenge. Ha, kan? Dia buat timbang. Dia kata, masa sebelum Ramadan, besok nak Ramadan ni, semua orang timbang. Ha, lepas tu, minggu pertama. Minggu pertama, hujung minggu, hari Jumaat, dia timbang. Dia timbang, tengok siapa yang paling banyak kilo turun. Ha, minggu pertama dapat, minggu kedua dapat, minggu ketiga dapat. Lepas tu, lepas Syawal, lepas seminggu, timbang lagi. Siapa yang negatif, dia kena pulang balik hadiah tadi. Macam tu, ha, tak ada lah. Tapi memang ada pejabat-pejabat ramai buat. Ha, cubalah kita buat macam tu. Lawan. Hadiah dia janganlah mewah sangat. Bagi jam ke. Kan? Bagi golang ke, pakej umrah ke kan. Bagi macam tu. Iya. Tak sebenar galakkan. Betul. Kau nak berpada dengan sedikit. Makan sikit-sikit sudah. Macam saya sendiri pun. Jangan cakap, bukan cakap orang tu. Ayat orang Malaysia ni yang menjahanam dengan kita buat borek badan ni apa dia. Alah. Muda-muda beli makan, makan. Besok dah tua, besok dah tak boleh makan, baru berhenti. Biarkan cakap kau dah mampu, so tak boleh makan, kan? Dia satu lagi, alah tinggi, tak nampak sangat, tak apa. Siapa? Penyakit tu. Penyakit tu. Ramai cakap macam tu, kan? Dia memang, saya sendiri pun pagi. Pagi memang, saya memang salad dengan apple hijau tu, kita racikkan salad, kan? Jadi kita racik, kita packing-packing. Dalam bekas-bekas, kan? Jadi pagi makan tu je. Minum air kopi O, minum air kopi O tak apa, pagi. Lepas tu pukul 10 makan pisang, 2 biji. Bukan 2 tandan tu, 2 biji. Tukanan boruk tu kalau 2 tandan tu, 2 biji je. Lepas tu pukul 12 masuk gym. Saya kena dulu TV jerah suruh buat sebab kod saya yang masa jadi host baru-baru ni dah tak muik pakai. Ha, yang sejuta rahsia tu dah tak muik pakai. Blazer yang sama. Wah parah ni. Masuk gym 2 jam, lepas tu pukul 2 sampai pukul 6
makan ikan atau ayam yang dibakar saja. Nasi pun yang ambil. Lepas tu pukul 6 pula. Lepas pukul 6 kalau lapar, makan buah yang dapat lepas ceramah. Biasa penganjur ni kalau mahu bagi buah, penuh mah aku tu buah kan. Ha, macam tu lah. Makan buah aja. Dia empat benda putih yang kena kurang kan. Nasi, gula, susu, tepung. Kalau boleh tutup-tutup terus. Nasi jangan ambil langsung. Jangan ambil langsung nasi. Makan lauk je. Betul, saya cakap 2 minggu. 2 minggu dah boleh pakai baju lama. Tu terang cakap. Nasi tu paling susah. Tepung. Mi kuning pun masuk tepung. Yang main-main. Berhenti. Aku takkan nasi. Mi dia balun banyak. Sama je. Kan? Mi kuning. Lepas tu yang ni tepung. Tepung, susu. Susu pun kurangkan. Kalau kita makan yang kelok konflik tu. Kelok tu boleh. Tapi letak air panas putih, bukan air panas suam tu. Bukannya letak, bukan letak susu. Tak betul. Air masak panas tu tapi dia punya tu kemudian masukkan buah tamar tu, kita picit-picitkan sikit masuk dalam tu. Jadi mana ambil manis buah saja ataupun kismis. Macam tu cara makan dia. Yang kan begitu juga gula, kurangkan. Insya-Allah cepat tu badan. Nasi tu paling susah sebenarnya. 2 minggu tapi lepas 2 minggu kita okey. Kita nampak nasi bawah tak apa. Ha okey. Alhamdulillah, saya last makan nasi malam tadi. Ha. Betul memang diet betul. Dah kau hidang aku balut nak kan, bolak lagi. Ha, tu sebab payah anak aku, tapi tadi tu sebabnya. Kan. Jadi, makna bila cerita kena'ah ni, berpada kurangan kontrol makan. Sebab apa? Kena ingat tau, satu benda yang Allah Ta'ala kita, Allah Ta'ala belenggu pada bulan Ramadan ni adalah syaitan dan iblis. Dia tak dapat kacau kita. Tapi kalau kita makan banyak, makna nafsu kita. Kena ingat, nafsu tak pernah dibelenggu. Nafsu tu yang masalah tu. Bila pergi bazar Ramadan, berapa ramai orang? Wih, sedap lah beli. Beli. Buat balik, makan tak sedap. Nafsu tadi nampak sedap sangat. Tu benda lah kita marah. Wah, kita yang beli tadi. Bukan main lagi akad. Saya beli, saya jual. Ha, kan? Bukan main lagi kan? Akad dah lengkap. Tapi sampai rumah kita makan, kita menyumpah. Jangan. Tapi dah beli ni. Dah beli banyak, tak habis. Besok, beli lagi. Ha, bayangkan perangai kita macam mana. Kita dah tahu dah beli banyak tak habis. Belilah mutabak tu sokoping, bolah 8 boleh. Ha, makan sikit-sikit. Nampak tak? Karipap tu beli yang karipap giant satu, potong-potong juga. Sudah. Tofu fah satu je, share-share makan. Bukan apa. Makan banyak-banyak, buat apa tak habis. Lagi baik kita tengok, oh Alhamdulillah selesai. Sekarang dekat sana makan lagi. Dekat sana makan lagi kan, dekat-dekat surau masjid kan, lepas tu kan ada lah makan, minum lagi. Itu masalah kadang-kadang. Macam mana nak kurus? Tu cakap kan? Tu dia. Jadi kontrol makan kita. Jangan makan banyak. Bulan Ramadan ni sebab nafsu ni Allah Ta'ala masa wujud, masa lahirkan, masa wujudkan nafsu ni. Waktu nafsu tu wujud lah. Allah Ta'ala tanya ni. Wahai nafsu dia tanya ni. Aku siapa, kau siapa? Jawab nafsu. Aku, kau. Punya sombong nafsu ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala perintahkan nafsu ni letakkan kat dalam api selama 100 tahun. Letak dalam api, bakar 100 tahun. Lepas itu bawa keluar. Tanya balik, aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Sombong gitu. Letak tempat beku. Lagi beku daripada genting. Letak tempat beku betul 100 hari. Lepas itu bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, engkau. Sombong lagi. Lepas itu Allah Ta'ala perintahkan, lapakan nafsu ni 100 hari. Jangan bagi dia makan 1 hari. Apa makanannya jangan kau tanya aku. Tak dapat aku jawab dia. Tetapi maknanya dia dilaparkan selama 100 hari. Lepas 100 hari keluar, Allah Ta'ala tanya balik, aku siapa, kau siapa, aku siapa? Sesungguhnya aku nafsu dan kau Tuhanku. Baru dia mengaku. Makna nafsu ni kalah dengan lapar. Tapi kalau kita balun semacamnya, makna kita tak boleh kontrol nafsu kita. Setan nak kena belenggu. Baik gak pun jahat, makna kita wakil setan. Setan, alhamdulillah aku kena belenggu pun ada wakil aku kat luar. Mana? Dan begitu juga yang keempat, persediaan hari kebangkitan. Sebab bila sebut persediaan hari kebangkitan, kita semua akan mati. Tengoklah semua orang. Tanyalah balik. Kejap dah nak puasa balik. Kan? Kita dulu waktu kecil-kecil, sekolah rendah. Bila lah nak berbuka ni? Aduh, tengok jam tak bergerak jamnya. Siap pergi letak kat jam ni berbunyi. Bergerak jam ni. Betul tak kan? Masuk je sekolah menengah, kita dah mula sibuk dengan kawan-kawan. Sibuk dengan aktiviti. Masa tu kejap dah berbuka. Tetapi lambatnya nak raya.
Tetapi kita hari ni baru je raya itu. Lah dah nak puasa balik. Ya Allah. Tu tandanya kita dah nak mati. Betul. Dah tua dah kita ni. Kan kita tiba-tiba tengok anak konvo menitis semata kan? Konvo tadika tu. Dah. Dah. Betul lah kan, aku tengok amat muda ramai. Kan, konvo tadika pun dah menangis tengok kan. Anak buat persembahan A, E, I, O, U. Bang anak kita lah. Betul lah kan. Iya, bayang lah kalau konvo universiti. Konvo universiti lebih lagi. Lebih lagi. Besok tiba-tiba anak kita cakap, mak, mak, Alungan nak kahwin lah. Kita pun mak eh. Pukul berapa dah ni? Masa pantas berlalu sekarang. Macam baru semalam ya habis sekolah. Macam baru semalam, tiba-tiba dah 15 tahun kerja kat Genting. Dah gonting nyawa dah. Dah kerja kat Genting berapa lama dah, tiba-tiba macam-macam department pergi dah. Ya Allah, dah berapa belas tahun. Dah berapa kali raya. Dah berapa kali raya, dia tak cuti raya pun ada. Betul tak kan? Tiba-tiba, ayat kita tiba-tiba. Maka persediaan untuk dikebangkitan. Bulan puasa ni kajar betul-betul. Itu sebab adab nak jaga. Abu Lais ajar kita, 7 adab nak jaga. Pertama, adab apa? Adab lisan kita, lidah kita. Jangan gomar mengumpet. Cerita benda-benda tak elok pasal orang. Dia pertama fitnah. Fitnah cakap benda yang tak betul. Kedua, ribah cakap benda yang betul. Tapi orang tu dengar mungkin tak suka. Contoh. Weh, mana dia orang pakai tudung macam tu lagi dah? Ha, contoh. Kalau orang tu dengar, kecik hati tak? Kecik hati? Kan, contoh lah kan? Orang mana dia pakai bawal lah, orang pakai siakap kan? Contoh lah, contoh. Kan, contoh. Kita cakap, weh, baju petak-petak dengan seluar tak kena. Contoh. Orang akan cakap macam-macam. Ayat tu betul, tetapi orang tu dengar mungkin kecik hati. Banyakkanlah lidah kita mengaji, berzikir, bercakap benda-benda yang baik. Ha, pagi tadi kan, apa ni tengah hari tadi ada ceramah. Ya ke? Apa ceramah? Samsul Rebat lah dia buat pasal Ramadan bang. Share. Benda macam tu tak apa. Kan, ini itulah. Dah lah tak mencatit. Togolak. Tu yang malam kan, tadi Samsul Rebat datang ceramah. Haa bang. Okey tak ceramah dia? Okey. Dia cerita pasal apa? Sama je. Itu masalah tu. Apa yang sama? Kau catit pun tidak. Salah kan. Tak apa, dia ada kamera. Dia kata bagi alasan, kami kita dah catat Ustaz. Kita dah rakam, kami kita tengok balik. Ah, macam tu lah. Aku jawab bagi pihak. Biasalah tu kan. Ni yo, kadang mulut kita. Kadang mulut kita tu tak perasan kita cakap. Bos kita tu kan, mula cakap. Kau tu tak dengar-dengar. Dia dengan husband dia masalah tau. Jangan cerita pasal orang. Cukup-cukup lah. Kita hidup tak lama. Kalau rasa tak sampai nak minta maaf dengan dia, baik jangan cakap. Ya, kita takkan tergamak. Kita tergamak burukkan orang. Nak minta maaf orang berat tu. Minta maaf, 2 perkara paling mulia. Minta maaf dan memaafkan. Mulia tapi berat nak buat. Tadi aku lalu tadi. Aku maafkan. Aku lalu. Ingat aku tak dengar kau cakap tadi. Orang perempuan ni mengumpet terdengar tu. Wih tinggi weh. Aku dengar. Aku dengar tu tadi. Kan? Salah ke aku tinggi? Yang seorang, dalam tinggi empat gemuk aku, hajar aku. Tapi tak apa. Tapi tak apa, saya maafkan. Tak ada hal, saya maafkan. It's okay. Dah biasa. Ustaz, ustaz, dalam TV nampak rendah. Kalau tak, TV kau tinggi sikit. Pertama, jaga lidah kita. Lidah kita. Yang kedua, jaga mata kita. Jangan tengok benda-benda yang menyebabkan kita kurang pahala puasa. Kan, tengok TV tak apa cerita tengok. Tengok Hindustan. Kan, ha, dia tarik kan. Tarik sari heroin. Tap, tap. Ha, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi tengok. Masalah itu. Kan, kurang pahala puasa. Kan, tengok benda-benda yang tak patut tengok. Orang perempuan pun tolong jaga bulan Ramadan ni. Maksud Ramadan tu ramdu. Ramdu ni maksudnya panas yang menyengat. Itu sebab bulan Ramadan tu dahlah panas torik menyongik tu. Tahulah panik. Janganlah kau pakai pakaian yang menyebabkan kau bagi orang lain panik. Ni bantai berkomban. Tentu orang lelaki eh bang. Ya Allah panik waktu bang.
Yang suami ni cecenya. Kau tahu tak aku lagi panih tengok kau ni jangan. Jago tu. Tu boleh menyebabkan kurang pahala puasa. Tu kedua, jaga mata. Ketiga, jaga hati kita. Bulan Ramadan ni hati nak baik. Nampak tabung tadi jangan buat-buat lalap. Sumbang bulan Ramadan. Satu lagi, ramai orang salah. Kita bagi duit bulan Ramadan memang kita bagi, tapi duit raya kan nak banyak pahala. Duit bagi kat mak kita, bagi sebelum raya bagi. Mak dah bank in lah kat mak. Dah bank in lah mak 1,000. Bayangkan bulan puasa bagi kat mak pula, mak happy pula. Ya Allah. Alhamdulillah, makna pagi raya dapat lagi. Itu semua susah jawab. Bagi awal pun susah pula tu kan. Aduh, mak ni duit raya mak ya. Ni duit raya dah masuk dalam akaun mak, betul. Kita perasan tak perangai kita dekat-dekat nak raya, mulalah tipunkan kawan yang geng, yang geng-geng yang jaga dekat bank ni. Lepas tu kawan-kawan yang jaga cashier nak tukar duit baru. Duit baru kan yang keras kan, yang keras tu. Masalah kita itu training. Bulan Ramadan dapat pahala, tetapi nak tengok berjaya tak berjayanya hati kita ni kuat sedekah. Lepas raya pun masih sambung. Pergi, saya ajar orang perempuan lelaki ni, pergi kat bank. Sekarang ni banyak duit tukar ni. Jangan tunggu puasa, pergi tukar sekarang, tukar duit. Simpan dalam wallet kita ni, duit RM1 dekat dalam beg kita, dekat dalam kereta. Letaklah RM2, kau letak. Jadi bila ada orang masuk nak bagi, tak ada hal. Ha, bagi. Dah standby. Setiap bulan mesti allocate kan. Jangan risau. Allah bagi ganti. Ha. Tabung tadi, lalu sekali lagi. Macam tu dia kan. Ya kan. Sebab tadi berfikir lagi. Tadi ada nampak, alah, tabung ni time ni kau lalu. Lagi satu lagi, kita pergi kat mesin ATM kan. Tadi tak ada budak tu. Time cucuk lah. Macam mana boleh ada budak tu? Dah ready pegang tabung budak tu kat luar. Kat luar mesin ATM tu. Dia memang tahu orang makan gaji ni dia lain macam tu. Cara dia cucuk duit tu. Saya boleh tahu. Orang yang tak makan gaji dia cucuk duit. Relax je. Orang yang makan gaji nak dipoluk mesin ATM. Dia takut orang nampak. Takut orang belakang nampak balance tinggal berapa. Masalah. Hati kita ni. Jangan tamak. Jangan dengki, jangan iri hati, jangan kita sombong. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya tauruk kat Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki, jangan dengki dengan orang. Yalah, dia seorang eh, dia naik pangkat. Macam dia seorang je kerja. Tak, rezeki dia. Kita ni jadi tak syukur sebab hati kita ni, kadang sebab apa? Nah, saya nak tanya, bahagia letak kat mana? Bahagia letak di mana? Dah mula ada koma tu, aku malas tanya. Tadi elok gelap bila tanya. Tiba-tiba darah tak jalan, apa hal? Aku tanya, bahagia letak kat mana? Tahu tak apa? Bahagia letak kat hati, bukan letak kat mata. Itu sebab kalau hati kita tak ada tamak, hati tak ada dengki, hati tak ada sombong, insyaAllah bahagia. Masalah saya kata, kenapa letak bahagia dekat mata jadi tak bahagia? Sebab sibuk tengok apa orang lain ada. Oh, ya, laki dia handsome. Lah, laki aku. Ha, mak. Bini dia lawa, weh. Bini, la ilah Allah. Bini kita pun lawa. Cuma perbandingan tak adil. Kita bandingkan bini orang yang kat luar, yang pergi kerja, dengan bini kita yang tengah lipat kain. Mana sama? Orang perempuan lipat kain, gaya bebas. Alik rumah, ram. Oh. Dia pun sarung baju binatang. Baju kelawar. Dia mula cari habitat. Kajak ruang tamu, kajak dapur, kajaknya. Tu yang suami balik tu, lambik. Hai, berapa ekor lah kelawar ni. Biarlah suami tidak setampan Fatah Amin. Biarlah suami tidak setampan Aaron Aziz dan juga Mah. Walaupun isteri tidak secantik Fazura, Nilofa dan juga Maya Karin. Saya ulang balik. Walaupun suami tidak setampan Fatah Amin, Aaron Aziz ataupun Mah. Penceramah.
Adalah saja je lah. Aku gurau ya, gurau. Walaupun suami tak sabar Fatah Amin dan Aziz, isteri tidak cantik Nilofa, Maya Karin ataupun Fazura, syukur sebab tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyala muka eh? Tak ada. Sama eh gelap eh. Kan malam pap gelap. Apa nampak? Gabar-gabar terasa. Okey. Banyak hal kan? Kan itu eh. Ya. Jaga hati kita. Manusia jadi tak syukur ada tiga sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sehingga terlupa apa yang dia ada. Macam kita berbuka puasa, kita ada macam-macam makanan. Ada orang tu makanan pun tak ada. Orang Rohingya tu telefon Mufti Arab Saudi. Macam mana Syekh, sah tak puasa kami dengan tak kami tak bersahur dan tak berbuka? Ya makanan pun tak ada. Kita sampai tu, tu beza tu, orang miskin tu lah. Apa kita nak makan? Oh miskin. Orang kaya, kat mana kita nak makan? Orang politik, siapa kita nak makan? Tak, tapi tu bukan, tu tajuk dia, bukan. Tapi beza orang kaya dengan miskin, mana nak? Orang kaya tu lah dia, aduh, mana nak makan? Hari ni, kalau situ tak best, situ je, tempat lain dah pula. Nampak? Nampak tak? Bazar Ramadan, mana nak pergi? Kita orang kaya punya cakap tau. Tu sebab saya lah, kalau nak beli, kalau Tijon dah tahu dah tempat mana nak beli. Terus target situ, beli, beli. Dah lah kau tak tahu rintangan aku nak sampai ke situ. Ustaz! Aduh, hai. Salah yang Nabi Amang aku semua tu tua, tu salah. Ustaz, ya Allah, Akbar. Ada seorang budak politeknik tu. Dia kali kan cabar politeknik. Ustaz, ya Allah, hai. Boleh ambil gambar lah? Ada juga yang muda nak ambil gambar. Boleh, ambil lah. Mak seminat betul. Mak dia. Bukan dia, dia ambil gambar untuk mak dia kan, tak apa. Jadi keadaan dia, hati kita tu pertama, tengok apa orang ada, terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok ada kekurangan orang lain. Kita mungkin suami kita tak tampan tadi kan. Syukur, ada orang tu suami pun tak ada kan? Belum ada suami, bukan tak akan ada. Belum ada kan? Ah, anak aku, ya Allah ramai anak aku ni, Allah pening. Cuti sekolah, mulalah swasta kan anak kan. Swasta kat rumah mak kan. Tak tahulah mak budak ni, sibuk nak balik kampung. Yang budak tu, budak tu. Weh, masa bila tak cakap? Tak ada cakap pun. Gitu. Masalah kan? Tu masalah kita. Kan? Kadang mungkin Allah tak bagi kita pangkat tinggi, syukur. Allah Ta'ala bagi kita suami yang romantik. Suami romantik. Kan? Menurut kajian, lebih 80% lelaki yang memiliki Roy romantik. Boroy lah boroy. Ha. Tiba kalau ada lelaki yang perut besar sikit kan? Ha, romantik. Ha, syukur. Di kanan dia main perut. Ha. Tu yang kedua. Dan yang ketiga, manusia gemar sebut apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha dia. Tapi dia terlupa semua Allah yang bagi. Itu sebab manusia tak syukur. Okay? Balik semula tadi. Lepas cerita hati, seterusnya jaga apa? Jaga perut. Perut kita maksud nak jaga, pastikan jangan ada benda-benda yang haram masuk dalam perut kita. Bulan Ramadan, cari rezeki yang halal. Nabi kata, carilah rezeki yang halal kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Maknanya bulan puasa ni kerja betul-betul supaya duit yang kita cucuk tu halal. Soalan nak ditanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cucuk pada setiap bulan. Itu soalan dia. Kemudian seterusnya, yang keenam ke kelima? Kelima, jaga tangan. Banyak tolong orang. Kan, macam kita waktu berbuka puasa kan, kita beli buah tamar tu siap-siap, kita pergi bagi. Orang nak buka puasa ni ramai-ramai kan? Kita pas, ambil. Ha, tu nak kejar pahala tu. Sebab apa? Bila kita bagi tu, Nabi kata kita akan dapat pahala orang tu yang dapat sedekah kita tu tanpa mengurangkan pahalanya walau sedikit pun. Kita dapat pahala dia. Ha, tapi kalau kurang memang orang tak nak. Kau janganlah nak sedekah-sedekah dengan aku. Aku dah lah tak semayang. Itu pun kau nak ambil. Ha, tu kan, kan? Tak, tapi makna kata sedekahlah banyak-banyak. Bagilah ke orang. Ya. Dan juga yang terakhir. Seterusnya ya, jaga langkah kaki kita. Melangkah ke tempat-tempat yang baik. Itu pun ada. Pergi masjid. Pergi surau musala. Dan juga yang ketujuhnya. Jaga apa? Jagalah ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Itu adab dalam bulan Ramadan. Maknanya taatlah pada Allah, taat pada Rasul. Jaga solat kita, puasa kita. Biarlah tip top tahun ni. Biarlah puasa khusus. Nombor satu, puasa kanak-kanak tadi.
Nombor tiga, langsung tak fikir pasal dunia, susah. Ambil yang kedua tu. Paling tidak, ya. Paling tidak, maknanya yang mengurangkan pahala puasa pun kita tak buat. Ha, jadi rasa cukuplah sakat tu. Terima kasih banyak. Ada yang tidur tak? Alhamdulillah. Macam tu punya galak. Boleh sambung ke tak? Ya kan, sadap lah. Tengoklah, nak mampu cakap depan ni kau tak tahu. Tak adalah, kalian semua nak kojo kan? Ha, jadi saya faham. Nanti next time lah. Bulan Ramadan ke lepas kayu lah pula kan? Ha, jadi tu saja. Jadi saya faham ada nak ambil gambar. Mungkin saya. Saya tak lari dah. Gambar togak RM10. Gambar babah. Tak adalah. Aja. Jadi itu saja pada saya. Apa tu? Dabi. Okey. Dah lama semain tarawih ni, Ustaz. Ha. Saya tengok kadang-kadang lebih lapan. Yang witir tu tak buat. Tak balik cepat kan? Nak tahu pecahan pahala dia tu macam mana? Oh, okey. Pecahan pahala. Yang ni, Bono ni pernah jadi kontroversi tu. Ada satu ustaz tu siap kira pahala orang. Dia boleh tahu tu lagi banyak. Dia macam ni. Nabi posan kek kita tu ibadah sunat. Kalau kita nak buat, buat betul-betul. Dan pesan saya, yang tu yang 8 tu satu hal. Yang ada satu masalah, ikut imam yang 20. Tapi lepas 8 rakaat, dia witir sendiri kat belakang. Ada orang tu pula, aku witir kat rumah. Ada harapan tak buat? Betul. Dia sebenarnya yang penting ikhlas. Tu sebabnya paling penting kita ikut imam betul-betul. Ikut imam betul-betul. Tu hikmah dia, bulan puasa. Bulan puasa mesti ikut imam. Adab ikut imam, ikut sampai habis. Termasuk, melainkan memang betul. Aku buat 8, tapi balikkan aku nak sambung lagi tarawih ni. Nak buat lagi 2 balik. Sebab aku nak cukupkan 20. Nak buat 50 pun buat lah. Betul. Tetapi memang kita ada setengah yang memang macam tu. Tak apa, kita tahulah. Tapi orang tu cakap, aku nak sambung lagi. Tahun tu tak cakap dah. Tapi bila buat, ikut imam, ikut betul-betul. Dari segi pahala, senang je. Allah Ta'ala cakap, Allah Ta'ala tak tengok. Macam kita korban lah. Allah tak tengok pahala, Allah tak tengok pada daging dan darah. Tapi Allah tengok pada amal soleh dan takwa dia. Kadang kita semayang, tadi semayang jumpa barang hilang. Apa poin ni? Tak dapat pahala tu dah. Bukan kuranglah pahala, tapi kita tak tahu apa ada dalam hati orang. Allahu Akbar. Lah, overtime tu tak buat lagi. Ha, contoh. Allah, besok kojo. Ha. Allahu Akbar. Samsul debat hari ni ke besok datang? Ha. Semua. Nampak? Itu masalah dia. Tetapi buat betul-betul. 8 ke, 10 ke, 20 ke, buat dengan sungguh-sungguh. Terutamanya, 10 malam terakhir lebih lagi. Fokus kena lebih. Sebab 10 malam terakhir, ingat. Malam 10 malam terakhir ni ada malam. Bukan 7 riko ya. Malam Lailatul Qadar. Jadi malam yang satu malam lebih baik daripada 10 malam. Baik setiap malam. Takkan satu malam pun tak kena. 10 malam last tu baik betul-betul. Kan? Ada orang kampung tu malam 7 riko dia baik apa? Pasang pelito. Kenapa? Biar malaikat nampak rumah kita. Kau ingat malaikat rabun macam kau? Tentulah. Kajar lah. Jadi itu dia. Tentang pecahan pahala ni. Wallahu alam. Allah yang tahu pahala kita macam mana. Tak semestinya orang yang depan pakai suaban, pakai ni. Oh, pahala lagi besar pada orang ni. Tak semestinya. Orang tu kaya t-shirt dia. Tetapi sebab khusyuk dia. Fokus dengan solat dia. Sungguh dia beribadah. Ikhlas kerana Allah. Sebab kalau boleh cerita sikit dia. Sikit last. Kesempurnaan ibadah ada 4. Kesempurnaan ibadah ada 4. Sorry. 4. Nombor 1, mestilah dengan ilmu. Kena belajar. Bukan mengikut-ikut dia. 1. Yang kedua, mesti ikhlas. Saja aku semain subuh 2 rakaat sebab mak mentua dekat rumah, tak ikhlas. Yang ketiga, mesti ada kesan pada tindak tanduk dan perangai. Akhlak dia jadi baik. Dan yang keempatnya, dimulakan dengan niat. Apa niat kita semayang? Apa niat kita buat? Betul lah kita saja aku semain maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Betul. Tapi sebenarnya niat betul-betul apa? Aku semayang ni, bos ada. Biar bos nampak aku pun join sekali program ni. Contohlah. Jadi kadang-kadang tu niat kita apa? Itu yang paling penting sekali. Ya, tu saja pada saya. Pokok sekayu. Lah, ada lagi. Tanya, okey. Okey, macam 10 malam terakhir tu kan. Okey, kita nak buat tahajud contoh lah. Kita dah plan tahajud dalam pukul 3 hingga pukul 4 pagi macam tu kan. Lepas tu kita bekerja waktu pagi kan. So, contoh kita buat tahajud, kita datang kerja, dia akan efek. Kita akan mengantuk, kita akan terjejas sekali kita. So, macam mana Ustaz? Sedangkan bekerja pun ibadah, nak kerja 10 malam terakhir pun ibadah juga. So, macam mana Ustaz? Dia sebenarnya, kita kena biasakan. Lazimkan. Dia kalau tiba-tiba buat tu yang ngantuk. Ada orang tu tak tahajud pun ngantuk. Itu masalah tu. Sebab dah lapar kan? Sebab dah lapar. Betul. Dia bila lapar ni, penyakit dia satu. Dia efek mata ingat tu. Kuyu tau. Gagam tengok air. Tapi sebenarnya tu je. Simple je. Macam mana pun syarat kita qiyam al-lail. Bangun malam adalah kita
bang, kita tidur dulu baru bangun. Mungkin buat pukul, mungkin buat dekat-dekat nak sahur buat pun tak apa. Tak payah buat pukul 3 pagi dekat-dekat nak sahur. Kan dekat nak sahur kita bangun. Itu sebab nak bagi tahu malam yang dikira malam Lailatul Qadar tu bermula setengah kebanyakan pandangan kata bermula pada lepas maghrib sampailah sebelum subuh. Jadi mana masa tu ada. Jadi paling tidak jaga tarawih malam tu. Setiap malam tu tarawih dengan witir tu jaga. Paling tidak dapat malam tu. Malaikat akan berlumbur-lumbur ni turun pergi ke orang yang beribadah saja. Tak kira lah kau pasang pelitur tak pasang pelitur. Nah, jadi maknanya insya-Allah tu sebabnya minta ya Allah kau berikanlah kekuatan pada aku untuk bekerja besok. Minta dalam solat tu. Lepas solat tu minta ya Allah, aku ni tak tahajud ni Allah, janganlah aku ngantuk besok. Kau ngantuk rezeki. Rezeki tu yo. Nabi macam mana? Bukan semua orang dapat ngantuk ni. Ada orang tak dapat dia tidur. Ada. Ada kawan saya universiti tu 2 hari tidur. Ada. Ada seorang tu tak tidur-tidur, yang seorang 2 hari tidur. Orang biasa bangun pukul berapa dah? Dia lain bangun. Wih, hari apa dah? Lain soalan. Macam tu lah. Okey. Dah ya. Ah, kalau siapa nak tanya soalan lain lagi, Syamsul Amri Ismail Official Facebook. Syamsul SY tau. Syamsul Amri Ismail Official. Ah, boleh tengok gambar-gambar hari ni pun boleh tengok. Ada yang golak macam ni, ada macam ni, ada yang tampan. Jangan risaulah, kita tapis, kita pilih yang tahu. Okey, okey. Okey, itu je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.